Video 15 detik Giselle Anastasia goyang naik turun ditonton 4 juta kali. Ekspresi wajahnya berubah-ubah. Tubuh Giselle seolah naik turun sambil menatap ke arah kamera. Wajah berbagai ekspresi diperlihatkan mantan gading Martin ini. Video berdurasi 15 detik mendapat sorotan netizen. Tak ayal kolom komentar pemilik 6,2 juta followers itu diwarnai celoteh warganet. Ada yang menyebutkan video Giselle ini mengingatkan pada sesuatu. Meski hanya mengikuti challenge atau tantangan TikTok yang sedang viral, tapi Giselle tampil optimal. Challenge menggoyang-goyangkan ponsel naik turun ini memang seru. Challenge itu sedang heboh dan banyak digandrungi para pengguna hingga saat ini. Dia menggunakan blush dengan model V-neck panjang warna putih. Riasan Giselle terlihat bold make up dengan tulisan lipstik di bibir yang berwarna merah cerah. Tak dibuat macam-macam, Giselle hanya menguncir kuda rambutnya. Giselle lantas mulai melancarkan aksi challenge-nya. Mulanya dia menggoyangkan ponselnya ke kiri dan ke kanan dengan sangat cepat. Kemudian dia menggoyangkan ponselnya naik turun secara perlahan. Aksinya menggoyangkan ponsel seperti itu pun seolah membuat tubuhnya seperti sedang bergoyang naik turun. Tak hanya itu, Giselle juga ikut memasang berbagai ekspresi. Misalnya ekspresi kaget dengan menutup mulut dan membuka mulut sembari tersenyum sembringah. Kemudian dia bertolak pinggang sembari menolehkan kepala ke kiri dan ke kanan. Tak ayal video berdurasi 15 detik, langsung mendapat sorotan berbeda. Hingga kini video Giselle Anastasia itu telah disaksikan nyaris 4 juta kali. Warganet ricuh, mengaku jadi teringat dan tak bisa move on.